Yo, welcome back to my channel. Selamat datang kembali ya di channel saya ya, teman-teman. Channel My Own Games, channel yang membahas game-game jadul, cukup jadul. Ya, 5 tahun dari tahun sekarang ini udah bisa kita kategorikan game yang jadul lah. Seperti salah satu game yang baru-baru ini kita mainkan ya, tuh. Menemani kita di beberapa hari ini ya, yaitu game Castlevania Lord of Shadow Ultimate Edition ya teman-teman, atau game remake dari Castlevania yang dulu ya. Game ini di remake lagi tahun 2010 ya, udah termasuk game jadul juga gitu teman-teman. Gamenya itu hack and slash, mirip dengan game God of War ya, tapi ini versi kayak vampir-vampirannya gitulah, werewolf, ada kita melawan werewolfnya. Kemarin kita baru selesaiin satu misi ya, itu openingnya. Kita sekarang lanjut aja chapter 1 ya. Ada berapa chapter nih kalau kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ada 13 chapter. Kayaknya chapter terakhir itu yang ini ya, yang di atas ya, yang atas paling atas ini, sebelah kanan ya. Kayaknya karena di situ ada gambar kerajaan ya. Kayaknya bakal lama juga nih kita nyelesainnya. Kita cek chapter pertama itu ada 5 misi ya. Pertama ada 5 misi. Kira kita kemarin baru selesaiin yang Besieged Village ini ya. Oh, ada syaratnya ya untuk menangnya. Finish the level, defeating the Great Walk with at least one surviving villager. Sekarang kita ada di... ini aja masih 68% ya selesainya gitu. Berarti ada trial-trial lainnya gitu teman-teman. Coba nanti saya cek lagi ya. Berarti 68% kemungkinan ada hal lainnya gitu yang harus kita selesaiin. Coba nanti saya cek aja gak apa-apa. Nanti ini kan bisa kita ulang gitu ya. Sekarang kita play aja di sini. Hunting Pet. Oke teman-teman, langsung aja. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. Okay, langsung aja. Let's rock and roll. Moon, bulan. Ya, grafiknya masih gitu-gitu ya. Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. Saya masih penasaran sih, nanti dia di perjalanan ini punya teman apa gimana? Oh, dia ada pacar. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Aduh, no pasang. Okay. Di sini ceritanya dia tuh memburu Raja Iblis ya. Oh, ada kuda tiba-tiba datang.
must be quick. Climb onto my back. Yesh. Whoop. Dapat kuda baru cuy. Kita namanya Snowman aja. Snow Horse karena warnanya putih-putih gitu. Tapi ada api-apinya juga ya. Apalah. Snow Horse aja udah. Game punch, right horse, take place. Coba aja. Habis. Oh, cepat ya darah kita habis. Mereka banyak dan kita darah kita sudah mau habis. Jatuh lagi. Aduh. Mati lagi dah. Aduh. Susah. Maaf teman. Pilih. Darah.
Oh, cuma bisa sekali ngisi darah dong. Aduh. Fokus gitu ya. Oh, setiap kalau kita jatuh itu kita melawan musuh ya. I can travel no further. You will find what you seek ahead. Yeah. Di atas semua. Oh, cantik ya snow horse-nya. Apa? Itu lagunya. Yep, main kuda-kudaannya terlalu singkat ya. Kurang ini gitu, maunya lebih banyak lagi gitu perjalanannya tadi. Melewati kiri kanan entah batu gitu, kita harus lewati sebentar sekali ya. Sekarang kita udah selesai aja. Aduh, cepat sekali sih. Sangat cepat ya satu misi. Aduh. Agak kecewa sih, misinya terlalu cepat gitu. Kita pakai tadi kan. Hold G. Spinning chain. Gak usah. Kurang cantik. Bentar sekali sih satu misinya teman-teman. Kenapa cuma sebentar gitu ya? Kalaupun tadi apa harusnya musuhnya lebih banyak atau lebih apa gitu ya kan? Magic game 0 of 1. Oh, ada magic game-nya di situ. Katanya ada magic game, tapi kita enggak nemuin tadi di mana. Mungkin kitanya enggak melihatnya kan. Oke lah, teman-teman. Coba kita lihat ya, ada magic game, tapi di mana? Cuma 16% nih satu cerita nih. Penasaran. Magic game, ada magic game katanya. Kita skip aja. Kita coba cek magic game-nya ada di mana gitu. Kita coba cek ya. Di mana ya? Lah, kok udah
udah jatuh aja. Tadi masih sempat kita bunuh satu musuh kayaknya. Ada magic game. Nah ini. Ini ya. Tadi katanya bisa hold J. Apa ini? Oh, ini dia dapat. Begitu. Trial Violet. Oh, yang tadi ya. Oh, berarti ini kita play-nya harus lihat sekitar juga ya, teman-teman. Kita harus lihat sekitar juga. Woi. Isi darah dulu ya. Lumayan. Oke, mati dia. Datang lagi kuda kita. Cukup susah membunuh satu musuh walaupun ini di misi yang kategori normal gitu. Mana hatnya ya? Ya, kali ini kita nggak ada mati ya. Cuma sayangnya terlalu sedikit gitu jalannya. Masa nggak sampai 15 menit? I can travel no further. You will find what you seek ahead. Si Snow Horse bilang kau bisa menemukan jalanmu di depan gitu. Ini. I believe I can fly. Ternyata tidak. Slow kali kayaknya ah. Itu dua orang itu siapa ya? Oke. Yep, kita nemuin ya gamenya. Terlalu sebentar sih.
okay lah. Yep, 68% lagi-lagi ya. Kayaknya di setiap misinya itu ada trial yang harus kita buka gitu biar dia 100%. Kemungkinan ini di misi ini dan ini ada trial yang satu trial lagi mungkin ya. Kalau kita buka itu mungkin 100% gitu. Oke ya teman-teman, sekian dulu video dari saya ya untuk misi hunting pet ya. Saya agak kecewa sih di misi hunting pet ini ya. Kenapa saya bilang kecewa? Saya berpikirnya itu misinya itu ya minimal gitu ya, pendek-pendeknya misi. Karena ini hack and slash ya kan ya, 30 menit lah untuk nyelesainnya atau berapa tuh sejam gitu. Ini tadi kayaknya nggak sampai 15 menit aja mungkin nggak sampai gitu. Itu jalan-jalan naik kuda jatuh tempur. Abis mau musuhnya naik kuda lagi tempur jatuh. Kalau kita jatuh lawan musuh lagi gitu-gitu aja ya, terlalu gimana ya, datar aja gitu ya. Saya sedikit kecewa sih dengan misinya yang hunting pet ini ya. Terlalu sebentar misinya. Trial unlocked-nya nanti coba saya cek ya apa aja yang ada gitu kalau untuk dapetin 100%. Nah, ya kan teman-teman, nanti saya cantumin di kolom deskripsi lah trial unlocked-nya itu biar kebuka itu bagaimana. Teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kita jumpa di next video. Jangan lupa buat teman-teman kalau suka dengan videonya di like ya. Jangan lupa untuk membuat channel ini tetap ada terus-terusan ya teman-teman. Ditolong dengan subscribe-nya, like-nya sama share-nya lah. Ya itu semua kan gratis, enggak salah. Enggak ada salahnya gitu ya teman-teman. Jangan pelit-pelit ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Oke, kita jumpa di next video ya. Masih dengan game yang sama kemungkinan ya teman-teman. Pantau aja terus ya kan. Walaupun di misi kedua ini, iya misi kedua dari part pertama ini cukup mengecewakan. Hanya naik kuda jatuh berantem. Selesai. Ya. Cukup mengecewakan sih teman-teman. Oke teman-teman, kita jumpa di next video. Bye-bye. Salam sobat MG.